بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أما بعد kepada yang saya hormati Al Ustaz Muhammad Yasir Mudir Dar Al-Lugha arabiyah Aceh kepada yang kami hormati para asatizah dan para ustazah yang jauh melakukan perjalanan dari bumi rencong satya antum ya katanya oh serabi makkah sahih ini yani dari Bumi Serambi Mekah, Aceh. Perjalanan dari mulai pagi dan sampai sini sekitar jam 9 malam tadi malam, insyaallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para asatidz untuk bisa bertemu dengan saudara-saudaranya sesama muslim. Sesama orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban dakwah Islamiah di bumi Nusantara yang tercinta ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita upayakan mulai hari ini باذنillah sampai waktu 20 hari kemudian. Para ikhwan azani Allahu wa iyyakum. Ini adalah pembukaan ad Al-Mukassafah Lilluhatil Arabiyah Li Maharati Al-Kalam Al-Arabi Wa wa Al-Bi'ah Arabiyah Fi Ma'ahad Al-Furqan Al-Islami Pembukaannya masih menggunakan bahasa Indonesia Dan ini hari terakhir boleh ngomong bahasa Indonesia ini uh, kata beliau tadi ini pembukaannya mungkin okay, bahasa Indonesia dan ini hari terakhir masih boleh ngomong bahasa Indonesia nanti mulai besok jadi kita insyaallah subhanahu wa ta'ala mulai bernama cerita daurah dan ada yang sangat menakjubkan barusan di hadapan anak Ustadz Siapa Ustaz namanya? Sarkeci Sarkeci Sar Beliau yang berdiri, 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 berdiri Ustaz uh, Itu pendekar samurai <laughs> Duduk Ustaz Beliau ikut bernamis beliau via Zoom Siti Nayawman Sebelum ikut bernamis La Yantik Bil Arabi wala harf. Antum coba sekarang Cacap bicara beliau Ya takkan lam bitolakoh Ya lam lancar sekali Ya itu saat ya Sah Ini Wala harfad mubalakoh ya kawan Lawat an ya takkan lam alhamdulillah Ibn alamin ar-Rahman ar-Rahim Maliki Kau li wala harfad Ada mubalakoh Tapi setelah selesai Program 60 hari Jadi yani, anak kaget yani, bil dengan lancar sekali di hadapan kami dulu tadi di sana di kantor kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala cita-cita besar yang kita impikan bersama tansyiatu albi'ah al-arabiyah fi ma'hadin al-mubarak benar-benar Allah wujudkan di tangan kita dan kalau itu benar-benar terjadi dan Allah wujudkan maka kitalah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi mafatihul khair. Yani fainna inna minan nasi man ja'alahu Allahu mafatilul khair mahalik lis syarr. Wa minhum man ja'alahu mafatih lis syarr mahalik lil khair. Fatuba liman ja'alahu Allahu mafatilil khair mahalik lis syarr. Yani berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kejelekan. Karena dia akan mendapatkan keutamaan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min hayri ayyun qasa min ujurihim syai karena bi'ah arabiyah karena bahasa arabiyah akwan ya sebagaimana kita semua tahu ya akwan faqat min babi at-tadzkir wa tashhir adalah luhatul ibadah luhatud din yakni luha ad-din bal aqul luhatul islam ana enggak akan bicara sebagai luhatul ibadah ana enggak akan bicara sebagai luhatud din kan itu maklum tapi cuba kita lihat Islam agama ini yani bahasa Arab adalah identik sekali dengan keislaman kita. Tatkala kita lihat sejarah, tatkala Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di kota Mekah dan di kota Madinah, maka negeri yang bicara bahasa Arab hanya negeri asal Arab iaitu di Yaman dan di Jazirah. Mesir tatkala itu menggunakan bahasa Kibeti, bahasa Greek. Romawi tatkala itu menggunakan bahasa Romawi. Irak kok Romawi. Syam tatkala itu menggunakan bahasa Romawi. Irak tatkala itu menggunakan bahasa jadi yani Irak tatkala itu menggunakan bahasa Persia. Dan negeri-negeri yang lain. Tapi tatkala kaum muslimin masuk ke negeri Mesir di zaman Umar bin Khattab di tangan Umar jadi Amr Ibn al Negeri Mesir menjadi daulah Arabiyah Dan orang Mesir sekarang kita menamakannya Arabi Karena bahasanya bahasa Arab Negeri Syam yang dulu adalah bahasanya bahasa Romawi Pada waktu ke negeri Romawi berkuasa di sana Begitu di zaman Umar juga Di tangan Abu Baidah Ibn al jarrah masuk ke negeri itu maka pun menjadi bangsa atau bahasanya bahasa Arab. Begitu juga dengan Irak, begitu juga dengan ini yani bangsa-bangsa yang lainnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yakni kemudahan untuk menjalankan yakni program yang kita lakukan ini. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, jadi yani maka kesungguhan kita semua jadi yani untuk Uh, menyelesaikan dan menuntaskan program ini Semoga Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Ini uh, resmi Insya Allah subhanahu wa ta'ala Acara Adawra al ya, al lughawiyyah al, al arabiyyah Kita buka di idzni Rabbina Jalla wa ala Insya Allah ini yang ana sampaikan Karena masih banyak yang akan disampaikan oleh Ustadz Yasir Dan para asatidah yang lainnya berkaitan dengan ini apa ya sistem cara dan macam-macamnya ini mudah-mudahan nanti sampai penutupan kita bisa menyelesaikan berbagai program yang ingin kita buka di daurah uh, yang berbarokah ini tafadhal Ustaz Yasir yani Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du Uhayyikum hayyikum bitahiyyatil islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah memberikan nikmat kepada kita semua. Yang alhamdulillah agenda yang sudah kita rencanakan sekitar 3 bulan yang lalu alhamdulillah bisa kita buka di sore yang berbahagia ini dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran nantinya sehingga kita bisa menutup karantina 20 hari berbahasa Arab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat diiringkan salam kepada pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kami hormati dan kita hormati bersama Al Ustaz Ahmad Sabik Rasi taala selaku guru kita rais muassasah yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini juga telah menyampaikan ...nasehat dan juga motivasi sebelum insya Allah kita laksanakan prosesi pembelajaran karantina 20 hari berbahasa Arab kerjasama dengan Darulullah al Arabiyah. Kemudian yang kami hormati juga guru-guru kami, para asatidah dan juga ustadzah yang Alhamdulillah telah berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita membuka Acara kita, dan juga nantinya, saya akan coba menyampaikan dan memaparkan sekilas tentang bagaimana polarisasi ataupun mekanisme pra pembelajaran, kemudian proses pembelajaran, dan pasca pembelajaran. Mudah-mudahan informasi yang akan kita sampaikan nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian yang kami hormati juga seluruh para asatidah, ustazah, darul wahla arabiyah Yang dimana kami dari Aceh 10 orang berangkat 10 orang berangkat Dan insya Allah yang akan tinggal di sini 7 orang Yang akan tinggal insya Allah 7 orang dan tiganya lagi kita akan kembali lagi untuk menyebarkan bahasa Arab di Indonesia Bukan pulang ke Aceh Nah, bukan pulang, bukan pulang ke Aceh. Mudah-mudahan nantinya bisa kita berkunjung lagi ke mahat kita ini, tentunya dengan suasana yang berbeda seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi. Dan salah satu suasana yang ingin kita dapatkan nantinya setelah pasca ataupun pasca karantina 20 hari berbahasa Arab yaitu semua kegiatan aktivitas kita di pondok pesantren yang sangat kita cintai ini itu sudah dengan berbahasa Arab semuanya dan akan kita mulai bahasa Arab nantinya itu mulai dari besok pada jam 5.00 insya Allah ta'ala ketika Ustadz para asatidah kita sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka pada saat itu kita harus mengucapkan ma'assalamah ya lughat al-Indonesia. Ya. <laughs> Masya Allah. Para asatidah yang Allah muliakan, karena waktu kita sangat singkat sekali, jadi langsung saja saya menyampaikan terkait dengan poin-poin <coughs> penting uh, terkait dengan bagaimana polarisasi karantina yang insya Allah akan kita laksanakan tapi tentunya Kami mengucapkan uh, ribuan terima kasih kepada Ustadz Sabiq khususnya dan keluarga besar Yayasan uh, Al Furqan yang telah mempercayakan kepada Darul Hala Rabiah untuk bisa sharing. Sebenarnya malu Ustaz kalau kami mengajarkan para asatidah tapi lebih tepatnya sharing ilmu yang sedikit ini, metodologi yang sedikit ini yang kami dapatkan ataupun yang kami temukan dan kami sudah mengaplikasikannya kurang lebih 7 sampai 8 tahun pada hari ini dan seterusnya sampai hari ke-20 kami ingin berbagi dengan para asatidah yang Allah muliakan. Ada sebagian dari kita yang sudah pernah mendengar Darul Ulum arabiah ada juga yang belum. Tentunya saya ingin mengawali menyampaikan kepada para asatidah sekilas tentang Darul Ulum arabiah itu sendiri. Darul Lughah Al Arabiyah merupakan pusat pelatihan bahasa Arab yang sifatnya non formal. Non formal di bawah yayasan Darul Lughah Al Arabiyah. Nah, Darul Lughah Al Arabiyah ini kita memfokuskan diri bergerak khusus di bidang pengajaran bahasa Arab li ghairinaatiqin Nabiha dan lebih khususnya lagi bagaimana kita menjadi spesialis Kitab Arabiyah Bainedic. Jadi kalau ada yang bertanya terkait dengan kitab Arabiah Bainedek Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala semampu kita untuk bisa kita jelaskan dari halaman pertama sampai halaman terakhir Insya Allah Taala. Tetapi begitu juga sebaliknya jika para asatidah bertanya kepada kita kitab-kitab lainnya seperti Al Arabiyah, Al Nasiin Durusul Silsilah dan kitab-kitab lainnya mungkin kita bukan pada spesialis tersebut Nah semenjak didirikannya Darul Arabiyah, kita memang sudah sangat serius untuk bagaimana bisa kita ajarkan bahasa Arab ini dengan kitab Arabiyah Benedek. Tentunya masa yang cukup lama kurang lebih 7 sampai 8 tahun kita mendirikan Darul Arabiyah dan mencoba terus berdiskusi secara ilmiah bagaimana pengajaran terbaik khususnya dengan menggunakan kitab Arabiyah Benedek. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Penulis kitab Arabiyah Bayadak Syekh Dr. Abdul Rahman bin Ibrahim al Fauzan Itu Alhamdulillah bisa hadir langsung ke Darul Lughah Dan kita mempresentasikan di hadapan beliau langsung Karena sebenarnya buku beliau ini diperuntukkan Masa satu tahun sampai dua tahun Masa proses pembelajarannya Tapi Alhamdulillah para asatidah yang Allah muliakan Dengan izin Allah Kemudian usaha para asatidah di tahun al kita mencoba membuat terobosan baru formula formulasi terbaru dalam pengajaran bahasa Arab di Indonesia bagaimana dalam waktu yang singkat peserta didik kita bisa berbahasa Arab Pernah suatu ketika Syekh Dr. Abdul Rahman bin Ibrahim Al-Fauzan ketika bersama saya beliau bertanya apa rahasianya apa rahasianya karena setelah saya sampaikan kepada beliau 60 hari ini langsung kita bawa beliau untuk menguji peserta didik kita. Jadi kita tidak hanya berbicara saja. Jadi kita sampaikan kepada beliau, Syekh sekarang sedang dilaksanakan uh, karantina karantina 60 hari lancar berbahasa Arab. Tolong diuji bagaimana standarisasinya. Apakah sudah memenuhi standarisasi Arabiah Benedek atau belum seperti itu. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala beliau melihat sendiri hasilnya. Dan alhamdulillah, beliau menanyakan satu pertanyaan kepada saya: "Apa rahasianya?" Dan mungkin ini bisa kita terapkan nantinya di pondok kita, khususnya insya Allah Ta'ala. Rahasianya cuma satu: buatkan karantina, buatkan karantina, dan ketika yang masuk karantina, baik santri ataupun gurunya mereka harus fokus kalau santri harus fokus belajar kalau ustadznya harus fokus mengajar nah hari ini kita ingin menyampaikan kepada para asatidah yang Allah muliakan rahasia yang sangat simpel sekali yang dimana, yang dimana kalau kita bisa mengaplikasikannya bisa merealisasikannya insya Allah setelah 20 hari langsung akan terlihat hasilnya maka oleh karena itu 20 hari ini setiap guru di Darul Al Arabiah siapapun beliau ketika sudah mengatakan saya akan mengajar karantina yang pertama tidak boleh pulang tidak boleh pulang yang kedua harus siap meninggalkan kajian dan juga keluarganya selama 20 hari bahkan yang lebih dahsyatnya ada yang 40 hari meninggalkan keluarganya jadi, hari-harinya itu apa? Hari-harinya bersama anak-anak, bersama anak-anak. Bahkan, kita akan kejar nantinya satu dua orang anak yang tidak bisa bahasa Arab. Kita akan kejar ketika dia di dalam masjid, ketika dia di kamar mandi, ketika dia di dapur, ketika dia. Pokoknya, kemanapun dia, kita kejar itu khususnya yang tidak bisa berbahasa Arab. Yang intinya, kita punya kewajiban bagaimana dalam waktu 20 hari ini ingin menyukseskan khususnya peserta didik kita yang belajar bahasa Arab. Nah, alhamdulillah besok kita akan melaksanakan karantina 20 hari berbahasa Arab dan yang belajar itu sudah bisa bahasa Arab. Kurang lebih ada sekitar 60 peserta itu sudah bisa berbahasa Arab. Nah tentunya nantinya kita akan berdiskusi terkait dengan titik fokus khususnya para asatidah yang akan mendapatkan skill mengajar, kelas skill mengajar kitab Arabiyah Bainadik. Tapi khususnya ada satu kelas, itu kelas 4, kelas pemula yang memang ada di antara kita, bapak-bapak para asatidah yang belum bisa bahasa Arab itu betul-betul harus bisa memfokuskan diri. Enam. Ustaz-ustaz kita siap insya Allah 24 jam. Jangan biarkan mereka tertidur nyenyak di kamar. Ini pesan kita kepada para asatidah di Darul Hala arabia. Dan kita siap insya Allah. Tapi kebanyakan kita yang siap, pesertanya nggak siap. Tapi mudah-mudahan dengan adanya yang kita sampaikan seperti ini nantinya, jangan sungka-sungka, kemudian jangan malu-malu para asatidah Allah melihatkan, apapun pertanyaannya, nah, Apapun yang dibutuhkan nanti tolong disampaikan sehingga nantinya kita bisa mencoba membuat program-program ekstra ekstrakurikuler khususnya bagi yang kelas uh, pemula yang belum memiliki bahasa Arab sebelumnya yang dimana harapan daripada Mudir kita tadi uh, hasil yang kita harapkan bisa maksimal insya Allah Taala para asatidah dan usadah yang Allah muliakan untuk suksesnya program kita ini tentunya harus kita penuhi lima unsur Harus kita penuhi lima unsur dan inilah yang menjadi titik fokus kita di Darul Hal Jika salah satu unsur ini hilang Maka bisa dikatakan hasil kita sukses tapi hasilnya tidak maksimal Baik, unsur yang pertama adalah unsur guru Tenaga pengajar yang harus terpenuhi untuk bisa kita laksanakan karantina secara mandiri ke depannya. Nah, poin-poin apa saja yang 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 penting sekali yang yang berkaitan dengan guru? Yang pertama adalah guru tersebut harus memiliki kompetensi bahasa. Inilah yang menjadi tema besar kita di karantina 20 hari berbahasa Arab. Bagaimana setiap kita para asatidah yang Allah muliakan secara maharatul kalam nah itu sudah selesai Nah, secara maharatul kalam itu sudah selesai. Kemudian kompetensi yang kedua adalah kompetensi ilmu bahasa. Kompetensi ilmu bahasa. Tentunya di kitab pertama ini kita tidak belajar dan mengajar nahwu tetapi yang kita ajarkan adalah at tarkib. Nah, tentunya dalam pengajaran kawan itu ada tiga pembagiannya. Untuk pemula yang diajarkan itu at tarkib untuk marhalah mutawasitah yang kita ajarkan kawaid wadifiyah dan untuk marhalah mutaqaddimah itu yang diajarkanlah kawaid tahliliyah awil i'rab nah, di mustawa ini kita akan memfokuskan lebih kepada at-tarkib an-nahwiyah tentunya di mustawa thani nanti di kitab yang kedua baru berbicara tentang kawaid wadifiyah dan di kitab yang ketiga baru berbicara masalah masalah i'rab nah, jadi insyaallah setiap guru nantinya harus betul-betul memantapkan diri khususnya dalam penguasaan ataupun kompetensi ilmu bahasa kemudian yang ketiga guru harus memiliki kompetensi metodologi pengajaran ilmu bahasa ini menarik sekali para asatidah Allah muliakan kita sudah mengisi training mungkin sudah ratusan para asatidah yang mengikuti training selama tiga hari dan Alhamdulillah sudah ratusan pondok pesantren di Indonesia yang sudah bekerja sama dengan Darul Al-Arabiya baik yang pesantren biasa-biasa saja sampai pesantren internasional Alhamdulillah nah dari sini kita melihat Masya Allah nah para asatidah yang mengikuti training mereka lulusan terbaik di kampusnya secara bahasa sudah selesai secara apalagi secara ilmu bahasa nah sudah selesai semua tetapi mereka memiliki masalah yang cukup serius itu di metodologinya. Nah, setelah kita melakukan training selama tiga hari, kita uh, sampai kepada kesimpulan bahwasanya mereka mengajarkan bahasa Arab untuk orang Arab, bukan untuk penutur asing non Arab. Makanya ketika diajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab, tetapi dengan metodologi mereka mengajarkan bahasa Arab untuk orang Arab, maka di sini nggak ketemu dan ujung-ujungnya mereka akan menterjemahkan akan menterjemahkan bahkan pernah kita buat uh, micro teaching untuk melihat sejauh mana kompetensi guru dalam menguasai metodologi pengajaran bahasa Arab di sini itu kita lihat Ustadz tolong ajarkan satu kosakata misalnya motor misalnya coba diajarkan itu diajarkan sampai 20 menit 15 sampai 20 menit diajarkan Baik, setelah beliau maju saya sampaikan, Ustaz, kosa kata ini bisa dijelaskan dalam satu detik. Bukan satu menit, satu detik. Sebenarnya anak-anak kita ini akan cepat bisa berbahasa Arab, tetapi kita yang memperlambatnya. Kalau bisa lama ngapain cepat Ustaz? Kan seperti itu. <laughs> ya, dan ini banyak sekali terjadi baik itu dalam pengajaran unsur bahasa dan juga dalam pengajaran kawai nahwiyah. Makanya kemarin Alhamdulillah kita baru membuat webinar internasional Yaitu bagaimana mengajar bahasa Arab untuk penutur asing non Arab Yang intinya di sini ingin saya sampaikan pada para asatidah Allah muliakan Dalam pengajaran ataupun dalam penguasaan metodologi ini memang butuh kesirusan kita Dan nantinya kita akan belajar selama 20 hari itu per kalimat dengan para asatidah di Darul Arabiyah oleh karena itu kami harapkan dari semuanya tentunya kita di sini Masya Allah asad tidak kibar gitu Mas muka kefa Halu kan udah selesai itu semuanya kok diajarkan lagi ya nah, di sini kita akan memfokuskan nantinya itu bagaimana mengajarkan majin siatuka dengan Min Aina Anta nah contoh-contoh kecil seperti ini bagaimana misalnya ketika ditanya kamsaatan tak malu lihatkemsaatan tak malu Filiaum dan kemudian ditanya, "Fi, fi, aisyah, atin, ta'mal, ta nah, nah, ini akan diajarkan nantinya, ataupun akan di-sharingkan oleh para asatidah di dahulu halal -hal Oleh karena itu, kami harapkan nantinya kepada seluruh para asatidah Allah muliakan, jangan diremehkan, karena yang akan kita pelajari itu bukan kepa masuk kepada substansi, masuk kepada materinya, tetapi lebih kepada metodologi mengajarkan materi itu sendiri." Karena kalau fokus ke materi, sejam usah ustadz duduk sudah bosan. Kan diajar Mas Muka Kaifa Haluk itu kan itu sudah bela sudah sudah kita pelajari itu sekitar 20 tahun yang lalu. Sekarang kenapa belajar lagi? Nah, ini perlu kita sampaikan dari awal sehingga nantinya uh, akan tumbuh keseriusan uh, dalam pengajaran uh, bahasa Arab khususnya dengan kitab Arabiyah Baidzik. Jadi ini yang memang harus kita penuhi bersama terkait dengan standarisasi guru dalam pengajaran bahasa Arab dengan kitab Arabiah Benedek. Itu unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur kitab. Unsur kitab. Kitab yang akan kita gunakan yaitu kitab Arabiah Benedek. Tentunya kalau kita berbicara terkait tentang kelebihan kitab Arabiah Benedek ini sangat banyak sekali dan tidak mungkin kita jelaskan dalam waktu yang Uh, sangat singkat ini tapi pada intinya Masya Allah Masya Allah kitab ini luar biasa dan banyak orang menyangka kitab Arabiah beda ini hanya belajar maharatul kalam saja enggak belajar kawaid enggak belajar kawaid perlu saya sampaikan Kawaid yang ada di kitab Arabiah Bendai, kitab yang kedua, ketiga sampai keempat, itu lebih daripada 100 kaidah. Dan kalau kita belajar kitab atau belajar misalnya Manzuma al Jerumiah itu sudah diwakilkan oleh kitab Arabiyah Bainedek oleh karena itu semua proses pembelajaran di Dalul Hal Arabiyah mereka tidak belajar apa-apa kecuali belajar kitab Arabiyah Bainedek saja dan itu yang kita sarankan kepada semua pondok pesantren nah, ketika kita sedang mengajar kitab Arabiyah Bainedek maka kitab-kitab lainnya jangan diajarkan terlebih dahulu termasuk Nahud dan Sorof Nah, fokus lebih kepada menyelesaikan kitab Arabiah Benedek. Maka kita targetkan di program ini dan mu'alimin itu bagaimana si peserta didik menguasai kitab yang pertama, kitab yang kedua, kitab yang ketiga sampai kitab yang yang keempat dan mereka bisa i'rab insyaallah taala. Kemudian yang ketiga para asatidah yang Allah muliakan, unsur yang ketiga adalah unsur peserta didik. Unsur peserta didik. Nah, tentunya banyak yang bertanya kenapa hari ini dibuatkan penutupan pembukaan yang cukup serius lah seperti itu Pembukaan yang cukup serius Karena ini pertemuan hari ini pertemuan yang sangat penting para asati haulnya kan Kalau seandainya ya tidak ada pertemuan hari ini Kita bisa memprediksikan mungkin persentasi untuk kesuksesan itu ya 50-60% Makanya saya khawatir ada di antara kita yang tidak hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dan mereka tidak mendengar maka kesuksesan yang 100% itu perlu kita tinjau kembali nah kenapa? karena hari ini kita akan menjelaskan nah kepada semua peserta dan kedepannya kita akan menjelaskan kepada semua peserta didik tentang bagaimana mereka harus belajar bahasa Arab Contoh misalnya para di Allah muliakan Selalu kita sampaikan kepada peserta Itu hari pertama sampai hari keempat Itu mereka nggak bakalan paham bahasa Arab Nah pahamnya pun 20 sampai 30 persen Oleh karena itu kita harapkan kepada semua peserta didik nah Peserta didik bukan kita khususnya Kita sampaikan kepada anak, -anak Pertemuan pertama sampai keempat Antum hanya mendengarkan saja. Nah poin ini sangat penting kita sampaikan kepada mereka Karena kita akan menjelaskan dengan full bahasa Arab Dengan full bahasa Arab tanpa terjemahan Otomatis ketika poin ini tidak tersampaikan Hari ketiga dia sudah mengundurkan diri Nah hari ketiga sudah mengundurkan diri Hari keempat sudah kabur dari pondok pesantren gitu Karantina 10 jam Kemudian usahanya full dengan berbah berbahasa Arab Oleh karena itu di Darul al Arabia Briefing itu menjadi poin penting ataupun kita kasih nama daurah ta'rifiah lah. Kenapa saya harus belajar bahasa Arab dan bagaimana sebenarnya Anda harus belajar bahasa Arab seperti itu. Nah, ketika mereka mendengarkan dari kita seperti ini belajar bahasa Arab, akhirnya mereka paham gitu. Sampai pertemuan keempat masih bertahan dengan kita, yang alhamdulillah pertemuan kelima sudah menyesuaikan keenam, ketujuh dan seterusnya dan alhamdulillah mereka bisa menyesuaikan dengan sistem pembelajaran yang ada di Dalul Al -Arabiyah. Nah oleh karena itu para asatidah Allah muliakan nantinya Ini menjadi poin penting juga bagi kita bersama Sebelum nantinya dilaksanakan karantina secara mandiri Perlu dibuatkan daurah tentang kenapa saya harus belajar bahasa Arab Kenapa saya harus belajar bahasa Arab Mungkin ini diadakan sehari sampai dua hari dan kita harus memastikan santri kita 2000 2000 2000 sampai 2700 orang harus kita pastikan mereka sudah memiliki niat untuk belajar bahasa Arab. Sebagaimana kita akan memastikan dari besok. Setiap ustadz akan saya tanya satu persatu. Siapa dari 20 orang ini yang ada niat untuk belajar micro teaching, siapa yang tidak ada niat? Nah, kemudian akan diberikan namanya kita cross check, kita datangi, kita berikan nasihat. Nah, sampai memiliki niat dan tujuan untuk belajar bahasa Arab. Dan ini yang harus kita lakukan untuk peserta untuk peserta didik kita. Karena ini poin penting para asatidah yang Allah muliakan, jika anak-anak kita tidak memiliki tujuan dalam belajar bahasa Arab, inilah yang menjadi masalah besar. Duduknya mereka di dalam kelas itu ya seperti tidak ada Uh, keberadaannya tidak tidak ada seperti itu. 6 nah, wujuduhu 6 nah, Baik, kemudian yang ketiga metodologi. 6. Nah, 6. Nah, yang ketiga adalah metodologi. Unsur yang ketiga adalah unsur yang keempat adalah metodologi. Yang pertama tadi guru, yang kedua kitab, yang ketiga murid, yang keempat adalah metodologi. Dan ini penting sekali. Nah, di metodologi ini kita punya satu statement yang sangat bagus sekali yang mungkin bisa kita cetak bersama apa statement yang sering kita sampaikan dalam training tiga hari statement adalah bukan murid yang tidak paham tetapi guru yang tidak bisa memahamkan boleh kita ulang sekali para asatiyah sama-sama saya sebutkan nanti para asatiyah ulang bukan murid yang tidak paham boleh diulang Bukan murid yang tidak paham Tetapi guru yang tidak bisa memahamkan Baik, ini menjadi poin penting Bagi setiap guru Yang dimana kalau kaidah ini kita pegang Maka tidak ada guru yang menyalahkan santri Kenapa santri tidak berbahasa Arab? Mereka malas Kenapa Ustadz menjelaskan Uh, pembelajaran dengan bahasa Indonesia, santri tidak paham. Kenapa mereka tidak suka dengan berbahasa Arab? Mereka malas seperti itu. Jadi, yang disalahkan adalah santrinya terus. Tapi, kalau kita menguasai metodologinya, mulai dari cara bermuamalah dengan santri malas, santri yang tidak ada niat untuk belajar bahasa Arab, maka di situ pada saat itu mereka akan suka dengan berbahasa Arab. Jika bahasa Arab itu diajarkan dengan metodologi yang baik dan yang benar. Oleh karena itu Hari ini secara singkatnya metodologi yang akan kita pakai itu At-Tariqah Mubasyarah Mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab tanpa terjemahan sedikit pun nah, Dan santri-santri kita yang di oleh Al Jika kita dapatkan mereka berbicara bahasa Indonesia Nakhudus sikir wa naqta'lisanahu <laughs> Masya Allah Dan ini sudah menjadi komitmen kita para asati Allah muliakan Makanya saat ini saya sampai kepada Umat Sabiq Hari ini hari terakhir kita berbicara bahasa Indonesia Kapan boleh lagi berbicara bahasa Indonesia? Filjan insya Allah <laughs> من هنا nah, من الآن إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى سنتكلم بلغة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتكلم بلغة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى bagaimana kira-kira para asatidah hal antum musta'idun insyaallah baik kemudian yang terakhir adalah unsur yang terakhir unsur lingkungan berbahasa Arab dan ini merupakan goal daripada uh, karantina kita tujuan dan target daripada karantina kita ini adalah bagaimana menciptakan lingkungan berbahasa Arab nah mungkin sedikit berbagi pengalaman apa-apa yang kita lakukan di Darul Hala Rabiah, bagaimana kita menciptakan lingkungan berbahasa Arab yang pertama kita harus sepakat dulu mulai dari besok para sahdi Allah muliakan tidak ada lagi yang ngomong selain bahasa Arab itu harus komitmen kita bersama dan selalu saya sampaikan kepada para peserta didik kita yang enggak bisa ngomong bahasa Arab diam diam enggak bisa 20 hari ya diam 20 hari dan ini menjadi poin penting bagi kita tapi kalau ini kita sudah tidak menjadi perhatian kita Satu hari berbahasa Indonesia Besok berbahasa Indonesia Akhirnya tidak jadi juga bahasa bahasa Indonesia Bahasa Arabnya Oleh karena itu menjadi komitmen kita bersama Untuk apapun ceritanya Bisa atau enggak pakai bahasa Arab Ihdinasratal mustaqim Seperti itu <laughs> Harus punya komitmen yang tinggi Untuk kita terlebih dahulu. Kenapa saya harus ngomong bahasa Arab? Enggak ada rugi para asat tidak Allah mulia. Enggak rugi. Saya sangat terkejut sekali ketika mendengar para asat tidak kita statementnya. Ada statementnya. Buat apa ngomong bahasa Arab? Kita kan tinggal di Indonesia. Kan seperti itu terus yang dimunculkan. Sehingga ini yang menjadi doktrin. Nah, sudah menjadi apa? Didengarkan oleh peserta didik kita sehingga mereka ya tidak suka lagi dengan bahasa bahasa Arab. Padahal, masya Allah, kalau kita kaji secara dunia maupun akhirat itu banyak sekali faidah faidah kalau kita bisa berbicara berbicara bahasa Arab. Khususnya bagi anak-anak kita, masya Allah, itu dilalui al-robiah kita melihat sendiri ketika si anak sudah bisa bahasa Arab, itu gairah untuk belajar kawin Nahwiyah itu lebih tinggi dibandingkan dia belajar kawat nahwiyah dan dia tidak bisa bahasa Arab. Si anak yang bisa ngomong bahasa Arab semangatnya akan lebih tinggi ketika dia menghafal Quran dan dia bisa berbicara bahasa Arab dibandingkan santri yang hafal Quran dan dia tidak bisa ngomong bahasa Arab. Dan kemudian yang terakhir, masya Allah, santri yang bisa ngomong bahasa Arab lebih bersemangat belajar ulum ayah dengan berbahasa Arab dibandingkan mereka belajar ulum syariah tetapi semuanya diterjemahkan dan masih banyak perihal lainnya terkait dengan keuntungan jika santri kita bisa berbahasa Arab oleh karena itu memang harus dimulai dari kita terlebih dahulu harus mulai dari kita terlebih dahulu nah kemudian yang kedua kita bangun komitmen bersama seperti hanya kita buat di Darul Al Arabiyah itu semua santri yang belajar di Darul Al Arabia baik online maupun offline baik karantina maupun non karantina kita tidak ada waktu berbahasa Indonesia misalnya satu minggu boleh dikasih berbahasa Indonesia ataupun dengan bahasa bahasa daerahnya itu tidak ada di luar intinya ketika Ustaz sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mulai dari hari itu tidak boleh lagi santri berbicara kecuali dengan bahasa Arab. Masya Allah, hari keempat sudah mulai bunyi dengan bahasa Arab. Itu yang harus kita lakukan, insya Allah, ke depannya di sini. Dan jangan pernah berpikir dan harus dibuang jauh-jauh. Apa santri kita tidak bisa? Mereka baru kelas satu SMP, mereka tidak paham. Kan itu yang terus dimunculkan, sehingga apa kita akan berbicara bahasa Indonesia? Nasihat pakai bahasa Indonesia. Iklan pakai bahasa Indonesia, dipanggil pakai bahasa Indonesia. Karena apa tadi? Karena terus yang ada yang terlintas di benak kita apa? Santrinya baru masuk dan nggak bisa bahasa. Arab. Itu nggak ada kaidah di luar. Mau baru mau ulama, mau setahun mau yang nol tahun belum belajar, itu tetap dengan berbahasa Arab kitanya nanti Insya Allah. Nah jika ini terapkan para asatidah Allah melihatkan kita akan melihat nantinya sebuah perubahan yang cukup signifikan Khususnya nanti ketika dilaksanakan karantina secara mandiri insya Allah ta'ala Dan ini menjadi poin penting ketika kita laksanakan karantina secara mandiri nanti Untuk semua santri kita, semua kita harus berbahas rap dan jangan pernah melihat santri kita dengan sebelah mata Jangan kita beranggapan mereka tidak paham, anggap mereka paham Nah, ada satu sati, santri datang ke saya hari keempat dia belajar. Datang ke saya dan mengatakan dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Saya sampaikan kepada beliau, saya sudah menyampaikan kepada antum dari awal pertemuan kalau mau ngomong dengan saya itu pakai bahasa Arab. Enggak bisa bahasa Arab, pulang ke asrama belajar bahasa Arab kemudian baru ngomong lagi. Santri itu pulang 20 hari udah bisa bahasa Arab. Karena mereka apa? Mereka meyakini tadi dan mereka punya sebuah persepsi sekarang kalau mau ngomong dengan para asatidah di Daulah Al Arabia itu wajib dengan dengan bahasa Arab. Para asatidah Allah muliakan ini poin lima unsur penting dalam pengajaran bahasa Arab yang insya Allah Taala mudah-mudahan kita bisa wujudkan bersama. Nah hari ini berhadir bersama kita ada Ustaz Syams kemudian ada Ustaz Zulkifli Kemudian ada Ustaz Yusri Yusrizal, Ustaz Mulia dan Ustaz Alexander yang insya Allah akan membersamai kita. Empat orang dari mereka insya Allah akan membersamai kita selama 20 hari karantina berbahasa Arab insya Allah Taala. Dan terakhir yang menjadi poin kita di sini insya Allah Taala Saya ingin membacakan peraturan-peraturan uh, yang Insya Allah akan kita jalankan nantinya mulai dari besok dan uh, selama 20 hari Insyaallah ta'ala yang pertama wajib berbahasa Arab baik di dalam kelas maupun di luar kelas nanti ini surat pernyataan ini akan dibagikan kepada semua peserta dan akan isi dan akan ditandatangani semuanya itu besok Insya Allah baik dan apabila saya melanggar, saya siap menerima konsekuensi sebagai berikut: pelanggaran pertama akan diberikan teguran, pelanggaran kedua tidak diizinkan masuk kelas selama satu hari, pelanggaran ketiga kita akan berkomunikasi dengan Mudir dan akan di drop out, DDO. Setelah berkoordinasi dengan Mudir ma'had. dan kita serius kepada poin ini. Dan para asatidah kita, insya Allah kita punya komitmen yang cukup tinggi untuk berkomunikasi dengan dengan berbahasa Arab. Oleh karena itu para asati Allah muliakan, mudah-mudahan komitmen kita ini bisa kita realisasikan insya Allah Taala. Kemudian yang kedua adalah masuk tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Apabila terlambat 10 menit, maka pengajar berhak tidak mengizinkan peserta untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemarin saya minta kepada Ustaz Fajar Untuk semua kelas harus ada kuncinya Setelah 10 menit berlangsung proses pembelajaran Maka itu akan dikunci Maka mohon maaf kepada para asa tidak sebesar-besarnya Jika nantinya setelah 10 menit Rupanya ada terlambat kita harus kunci pintu ini komitmen kita bersama. Kalau ustaznya terlambat, kunci pintunya. <laughs> Baik, kemudian yang ketiga tidak boleh menggunakan HP selama proses belajar mengajar. Kenapa? Karena yang kita ajarkan ini sudah kita pahami semuanya. Otomatis ketika kita mengajar, itu sudah pegang HP dengan belum urusan ini, belum urusan itu dan seterusnya. Maka oleh karena itu para tidak Allah muliakan, kami berharap besar agar HP jangan dibawa ke dalam proses pembelajaran. Kita belajar tidak full, nah, belajarnya tidak full. Tetapi ketika masuk proses pembelajaran, HP-nya jangan dibawa terlebih dahulu disimpan. Nah, kalau bisa disimpan di dalam dalam hati, gitu ya. <laughs> nah, Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan nanti Insya Allah Taala. Kemudian uh, bersedia mengikuti program pembelajaran secara tuntas. kita punya komitmen para, para asatidah yang Allah muliakan sama-samalah kita berjuang 20 hari ini 20 hari ini kalaupun <coughs> ada di antara kita yang memang e, nantinya kurang sehat ya, kita akan cuba memberikan e, semaksimal mungkin untuk para asatidah kita sehingga bisa menuntaskan e, proses pembelajaran selama 20 hari insyaAllah ta'ala baik mungkin ini saja Ustaz yang bisa saya sampaikan mohon maaf kepada para asatidah yang Allah muliakan Kulil haqqa walau kana murrah Dan ini kepada dan saya sampaikan kepada semua pondok pesantren yang bekerjasama dengan Darul Al-Arabiyah. Syukran jazilan Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, untuk selanjutnya kami minta kepada Ustaz Ahmad Sabik untuk maju ke depan Ustaz untuk sama-sama kita tanda tangani e, kontrak kerjasama ataupun perjanjian kerjasama karantina 20 hari berbahasa. InsyaAllah. Baik, langsung saja Ustaz. Baik, kepada Ustaz mulia, mungkin bisa dibagikan Ustaz untuk bajunya terlebih dahulu semuanya atribut belajarnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami minta kesediaan para asatizah yang dipanggilkan namanya untuk berkenan uh, mengambil paket belajar yang insyaallah untuk kelas yang A akan diserahkan oleh Ustadz Yusri insyaallah Ustadz Abdullah Rosid, kefadal Ustadz Ustadz Abdullah Yahya, Ustadz Abdullah Yahya, nah iya. Ustaz Ahmad Haziq, Ustaz Ahmad Dodi, Ustaz Ahmad Zamroni, Ustaz Agus Setio.

Ustadz Ilham, Ustadz Ilham Rusdi, selanjutnya Ustadz Ilham, Ustadz Khairul Fajar. Ustadz Lindro Warnoto, Ustadz Lis Mujiono, Ustadz Mustafa.

Ustadz Puji, Ustadz Ratam, Ustad Suparman, Ustad Tengku Urwatul, Ustad Heri Kurniawan. mm uh.